Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Our statement kita di siang hari ini terambil dari dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 yang berkata kepada kita bahwa saatnya dan sekarang telah tiba Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Etika sorga berkata bahwa menyembah dan menyembah adalah kebiasaan dan hidup Bapa. Tapi etika dunia berkata bahwa kebiasaan dunia adalah bekerja dan bekerja. Saya mau berkata kepada kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, hidup kita, pekerjaan kita, talenta kita, dan apapun yang kita miliki adalah penyembahan kepada Bapa. Jadi saya memastikan Anda yang berselancar di dunia maya, di Twitter, di Koprol, di Facebook, di Netlog, dan lain sebagainya. Ketika Anda bekerja, ketika Anda berselancar, jadikanlah itu penyembahan kepada Tuhan dan biarlah itu membawa bau harum di hadapan Tuhan. Teruslah maju di dalam Tuhan, teruslah bekerja, teruslah optimis. If you keep by Him, everything will be added into your life. Nah, akhirnya shalom dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi segala yang ada, lebih dalam lagi.